Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gue. Di video kali ini gue bakal bermain game Growtopia. Jadi video kali ini sesuai dari judul, gue bakalan jual beberapa item lagi ya. Kalian bisa lihat di sini, set yang gue pakai itu adalah setnya Lenwa. Itu tandanya seorang Ryoki sedang membutuhkan yang namanya Diamond Lock guys. Jadi di sini nanti gue bakal jual beberapa item yang lumayan mahal, kayak Rift Cap, habis itu Crown of Cosmos gue, habis itu Lightning Boots gue, dan kayaknya setiap gue jual ini item kayaknya gue bakal rip guys, karena udah gue cek dulu kan, udah gue tinjau dan ternyata harganya pada turun. Ah rugi lagi gue bos, bayangin kok kan di sini kan dealer gue ada 112 ya. Kalau kalian cek sendiri di sini di Bui Macplan itu harganya 140 dealer guys, dan ya itu kan kurang ya. Kalau gue jual review sama itu pasti kekejar kok, tenang aja nih. Kalian lihat sini sell 147 ya kan, sell 148. Oke ini red sekarang ya. Jadi niatnya gue udah patokin gue bakal buka BFG lagi guys, dan nanti gems yang gue dapet itu bakal gue convert, bakal gue ubah ke SSP. Jadi BFG jalan, SSP juga jalan gitu lucu. Jadi kayak gitu ya kan, gue di sini kan udah punya beberapa blok yang nggak kepake yang tadi niatnya pengen gue jual di event Halloween, dan ternyata di event Halloween harganya malah hancur. Ternyata prediksi saya salah, jadi mohon maaf lagi sama prediksi kan, nggak ada yang tahu bos, kadang prediksi ada yang benar ada yang salah. Kita bukan manusia masa depan bro. Jadi di sini nanti per harinya tuh bakalan gua BFG 50k 50k 50k, berarti 50k itu 5 farm cuy. Jadi per harinya gua bakal BFG-in, dan tipe BFG-nya kali itu gua BFG-nya rental ya. Jadi per satu room itu 1 L guys. 1 L doang kok, 1 L doang bos. Dan BTW buat supaya mau BFG nanti bisa langsung aja lanjut ke world yang namanya Ryoki Bau cuy. Karena cuma 1 L dan stoknya 50k ya daily. Buat lo yang mau beli VIP juga bisa, cuma harga VIP-nya belum gue patokin gue jual berapa gitu pasnya. Cuma masih gue pikir-pikir nih, segini enak gak ya? Segini bagus gak ya? Segini kemurahan apa enggak ya? Atau mungkin 10 DL? Itu kemahalan bos, itu namanya mencari untung dalam kesusahan. Dalam kesusahan bos. Oke, di sini gue bakal jual dulu crown gue guys, Crown of Cosmos ya. Karena ini bisa dibilang harganya 5 DL kayaknya dah. 5 DL lah nih, kita coba cek COC, COC 4. Jadi sell aja 560. Kita bakal jual lebih murah aja guys. Coba ada yang mau beli nggak? Nih coba nih tawar. Bentar guys. Oke, karena di sini gue udah lumayan lama nahannya dan belum ada yang datang juga. Coba rift cap dulu guys. Gue bakal jual rift cap dulu, dan kayaknya ini bakal pengurahan yang sangat besar guys. Itu kan gue beli rift cap seharga 23.95 guys. Gue beli rift cap 23.90, dan kita lihat sekarang harga rift cap itu berapa ya? Kayaknya sih 22 deh gue lihat deh. Nih, kalau kalian lihat sendiri guys, di sini orang pada jual berapa? Birip 22 ya kan? Berarti kita harip hampir 2 DL ya. Bayangin bos, bentar guys, ini belum ada yang sell sih. Coba gue bakal cek harga dulu yang pasti berapa dah. Oke, di sini gue udah deal dengan harga 2175, dan ya gue pro rip 2 DL guys. Ya, itu salah satu kelemahan gue ya dalam hal trading, men-trading coy. Makanya banyak banget yang bilang, "Bang, saran trading, Bang, saran trading." Lu lihat ini nih, bos. Beli 2390 dapatnya 2175 men, bayangin boy, bayangin. Aduh, coba kita cek di sini ya, Bui Lightning dulu nih. Kayaknya Bui Lightning waktu itu gue beli kan 18 DL ya, 18 DL, dan kita lihat sekarang harga Lightning tuh berapa guys. Kayaknya cuma 17 DL dah. Rip lagi boy. Oke, karena tadi gue di Bui Lightning gak dapat penjual pembelinya, jadi gue usahain buat jual cowok dulu guys dengan harga 5 DL doang cuy. Padahal waktu itu gue beli 530 paling 540, dan ya udahlah ya, kita hari gini masih banyak banget scammer ya. Orang udah sejam dua jam nungguin, mana dicoba scam. Ada stay guys. Oke, di sini kayaknya nih butuhin orang beli ya. Gue kasih dengan harga 5 DL guys. Udah guys, kita kasih harga murah aja guys supaya cepet laku lah ya. Aduh, gue udah ada 10 menit ini bos di World Boy Crown, nggak ada yang dapat penjual pembelinya cuy. Oke dah. Dan ya kayaknya Bui Lightning-nya agak sedikit susah guys. Jadi gue di sini bakal coba jual ini gue dulu ya. Ghosting Glory gue cuy, karena kan gue belum terlalu butuh-butuh banget, karena kan gue lagi nggak nge-HT ya kan. Gue cuma jual-jual barang dulu doang. Jadi ya, karena harganya Ghosting Glory lumayan, harganya 5 DL ya kan. Gue nggak tahu kenapa bisa next saya itu. Mungkin karena orang tuh lagi farming takut kena setan, yang setan Halloween kan bisa bunuh orang ya. Jadi orang pada males kali guys. Di sini ada orang yang nawar 17 DL. Gue sikat aja guys, gue bakal rip setel doang kayaknya lah. Jadi ya udahlah ya, kita sikat guys.
Kebiasaan orang Indonesia ya, kebiasaan orang Indonesia bos. Makanya Indonesia ini dicap orang paling sering nge-scam gitu loh. Ada setiap berapa kali gue ketemu scam nih, 1, 2, 3 biji ya. Dalam satu video ketemu 3 scammer bos, bayangin aja. Keselnya gue cuma jual barang cepet-cepet ya kan, biar bisa edit video cepet-cepet, malah di scam terus bos. Bayangin cok, ada pusingnya pala bapak cok. Oke, karena tadi gue mau jual Lightning Boost gak laku-laku, jadi gue jual party gue yang lumayan mahal ini guys, dengan harga 10 DL ya. Ya, walaupun banyak orang yang jual 11 DL, padahal jual 11 DL itu bisa guys, karena gue butuhnya cepet ya, gak mau bertele-tele, nanti gue di troll lagi kayak tadi di Bui Lightning, di troll berapa kali gue bos, di scam-scam ya, bayangin orang Indonesia cok. Pusing gue cok ngurusin orang Indonesia. Banyak buat scammernya bang Sun, ini gue bakal cek harga Minecraft sekarang berapa ya. Bentar guys, gue coba cek dulu, tadi 147.750 ya, wait guys. Oke, di sini gue deal sama orang yang namanya Boss Hunter dengan harga 146 guys. Oke, jadi ya tanpa basa-basi lagi langsung aja kita cus ya. Beli yang Mac Plan yang bos ini butuhkan Mac Plan 5000. Oke, Mac Plan goceng. Oke guys, 146 diamond unlock satu Mac Plan 5000. Oke, tay man. Nice dah ya. Jadi di sini gue bakalan buka BFG lagi guys, yaitu di Ryoki Bau ini ya, karena desainnya udah bagus lagi, jadi gue nggak mau ngebikin desain lagi yang bakal mengeluarkan modal yang lumayan banyak lagi cuy. Ini aja udah keluar banyak berapa DL bos. Pusingnya bor, nanti di sini gue bakal buka BFG lagi cuy dengan Macplan 5000 ini cuy. Oke, jadi ya ini berarti gak gue akses orang kan, nanti kalau gue akses orang berarti bahaya cuy anjir. Bentar nanti Macplan gue dicuy bet, nggak ada akses kan. Untung gak ada akses. Oke, jadi ya mungkin cukup segitu aja guys. Jangan lupa nanti kalau lu mau ngeo BFG rental 1WL 50k stoknya per hari, yaitu nanti bakal gue live stream aja guys. Jadi ya setiap kali gue BFG, open BFG itu bakal gue live streamin aja, supaya nanti takut ada apa-apa jadi bisa ada yang ngingetin gue gitu loh. Jadi mungkin cukup segitu aja guys. Jangan lupa di like videonya supaya kalian itu bisa membuat gue tuh lebih smart. Ini gue request buru-buru cok karena gue udah mau sekolah coba bayangin bosnya. Jadi gue ucapin terima kasih buat lo semua nonton sampai akhir. See you next time in the next video. Thank you. Heh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